Selamat pagi pemirsa, saya Bibda Sri Devi melaporkan dari Mako Polres Sumedang bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 30 Desember 2017, Satres Narkoba Polres Sumedang melakukan pemusnahan barang bukti miras hasil daripada operasi pekat tahun 2017. Dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif di wilayah hukum Polres Sumedang, Kapolres Sumedang didampingi oleh Dandim 0610 Sumedang serta dari unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang melakukan pemusnahan barang bukti miras hasil dari operasi pekat Satres Narkoba selama tahun 2017 yang kan berapa ribu botol yang dimusnahkan? Yang kita musnahkan hasil dari operasi pekat selama 2017 dan ini pun dimulai operasi pekat itu dari bulan Oktober 2017 ya. Sebanyak 2.153 botol dan kemudian untuk yang oplosan itu ada sekitar 300-an liter dan untuk yang dari minuman tradisional sekitar 100-an liter. Dan kita musnahkan hari ini dan disaksikan oleh Forkopimda Pak Dandim dan Bupati disaksikan oleh Kesbang Polimas dan juga di sini dihadiri oleh Kepala BN Badan Narkotika Kabupaten Sumedang Pak AKBP Nengah. Dan ini yang kita musnahkan hari ini menjelang akhir tahun 2017. Itu dari mana saja kan? Dari wilayah Sumedang. Dari wilayah Sumedang yang ada kita ambil di wilayah Cadas Pangeran, kita amankan Tanjung Sari, Cimanggung, dan kecamatan yang lain. Paling banyak peredaran miras di mana dan? Paling banyak di Tanjung Sari dan Cimanggung. Itu lokasi yang paling banyak karena berbatasan. Ada tempat hiburan? Nah, tempat hiburan tidak ada. Karena tempat hiburan kan semua mereka punya izin. Dan ini yang kita amankan, kita lakukan operasi penindakan justisinya juga gabungan itu di daerah-daerah yang tidak berizin. Untuk jelang tahun baru ini dan untuk peredaran miras seperti apa? Antisipasi tetap kita lakukan penindakan dan kita juga himbau kepada masyarakat untuk di akhir tahun menjelang penutup tahun juga jangan sampai masyarakat konsumsi minuman keras dan obat-obat khususnya narkoba. Dan dari jajaran kepolisian dibantu oleh TNI, kita tetap melakukan penindakan dan juga di backup oleh narkotika Kabupaten Sumedang. Kan tidak akan dilakukan untuk para penjual, untuk para tindakan narkoba? Kita kenakan tipiring. Dan sudah ada berapa yang kita lakukan penindakan selama operasi pekat Lodaya di 2017. Demikian yang dapat saya laporkan dari Sumedang, Bribda Sri Devi melaporkan. Selamat pagi dan salam Tribrata. Thank you.